Secara umum, kakuni terbagi menjadi 4 tipe, yaitu Ukaku, Koukaku, Rinkaku, dan Bikaku. Sedangkan Chimera dan Kakuja merupakan penggolongan kakuni dari keempat jenisnya. Masing-masing kakuni memiliki keunggulan dan kelemahan dari tipe kakuni yang lain. Dan kali ini, kami akan membahas segala hal yang mencakup tentang kakuni Rinkaku, mulai dari Gull, Kuings, dan Kuinki. Sumbernya dari Wikia, dan berikut detail informasinya versi M. Kirins. Kakuni Rinkaku merupakan kakuni yang berada di tulang pinggang penggunanya. Secara umum, kakuni Rinkaku ini merupakan tipe kakuni yang memiliki tekstur paling lemah dari tipe kakuni yang lain. Kelemahan dari kakuni ini adalah mudah dihancurkan. Meski begitu, kelebihan dari kakuni ini akan menutupi kekurangannya, karena kakuni ini merupakan satu-satunya tipe kakuni yang memiliki tingkat regenerasi paling tinggi, baik regenerasi tubuh maupun regenerasi kakuninya. Secara keseluruhan, Gull yang menggunakan kakuni ini terbilang lincah, meskipun tidak selincah Gull yang menggunakan kakuni tipe Ukaku. Jika dijadikan Kuinki, kakuni tipe ini memiliki berat yang ringan dan mudah digunakan oleh para penyidik. Dan inilah daftar Gull, Kuings, dan Kuinki dengan kategori Rinkaku. Akashi Fukuchi merupakan ayah dari Hinami, seorang dokter dan wasalam di tangan madu. Hinami Fukuchi, anak dari ayahnya, memiliki dua tipe kakuni dan salah satunya adalah Rinkaku. Memiliki rating double S dan masih hidup sampai sekarang. Nimura Furuta merupakan anggota cabang dari klan Wasu. Kakuni yang didapat merupakan cangkokan dari Kakuho inti milik Rize Kamishiro. Dalam mode Kakuja memiliki rating triple S dan kami memperkirakan sudah wasalam di chapter 176. Hajime Hazuki merupakan leader dari skuad A Ogai. Boguru, mantan eksekutif Aogiri Tree dan anggota The Black God, memiliki rating A+ dan masih hidup sampai sekarang. Rize Kamishiro merupakan anggota keluarga cabang dari klan Masu, memiliki rating S dan wasalam di tangan Furuta. Ken Kaneki merupakan manusia modifikasi sekaligus tokoh utama manga Tokyo Ghoul, memiliki rating triple S dan hidup bahagia dengan CLRC lebih dari 5000. Kie Muramatsu merupakan nenek yang pernah dibantu oleh Amon dan tewas di tangan Madu. Yakumo Omori atau Jason merupakan mantan ketua dari geng Wet Sweet, memiliki rating S+ dan tewas di tangan Juzu. Ryu Sikorai memiliki 4 bentuk kakuni dan salah satunya adalah Rinkaku, dan sampai sekarang masih berkeliaran dengan bebas. Kurona merupakan korban percobaan Dr. Kano yang kedua, memiliki rating double S dan sekarang menjadi musafir keliling dunia. Mayazumi merupakan salah satu dari anggota skuad A Ogai. Nasiru merupakan saudara kembar Kurona yang tewas karena luka setelah bertempur dengan Juzu. Saiko merupakan anggota Queen Squad, sang master manipulasi kakuni, memiliki sel RC sebanyak 850 dan beberapa Gull yang identitasnya masih misterius seperti Yuri Akamuna yang ada di Tokyo Ghoul Pass, Asa yang hanya ada di Tokyo Ghoul Void, kakak dari Ryo dan Kinko yang hanya ada di Tokyo Ghoul Jail, dan Wobegong merupakan burunan yang keluar dari Koklea karena ulah Aogiri Tree, memiliki rating S dan sudah wasalam. Kuinki Aus, bentuk menyerupai pedang, berasal dari Gull yang belum diketahui, memiliki rating S+ dan penggunanya adalah Heiru Ihe. Fukuchi Wan memiliki bentuk seperti cambuk, berasal dari Gull Akashi Fukuchi, penyidik yang pernah menggunakannya adalah Akira Mado dan Koreo Mado. Ifraf dan Absol memiliki bentuk menyerupai pisau dapur, berasal dari Gull yang belum diketahui dan penggunanya adalah Toro Mutsuki. Suzuya Jason memiliki bentuk seperti tongkatnya Grim Reaper, berasal dari Gull Jason yang memiliki rating S+ dan penggunanya hanya Juzu seorang. Kuai dibentuk menyerupai pisau yang dipasang di lengan dan kaki untuk memberi damage saat adu jotos dengan lawan, berasal dari Gull yang belum diketahui, memiliki rating A dan penggunanya adalah Ching Li Xiao. Nagomu memiliki bentuk yang seperti apa ini? Memiliki bentuk yang tidak ada contohnya, berasal dari Gull yang belum diketahui, memiliki rating A dan penggunanya adalah Hirako.
Rotten Follow memiliki bentuk menyerupai gergaji mesin berasal dari kuil kakaknya Sikorai. Memiliki rating S dan yang pernah menggunakannya adalah Kijima dan Furuta. Oke kawan, itulah pembahasan singkat seputar Rinkaku. Semoga bermanfaat dan menghibur waktu luang kalian. Terima kasih dan salam damai, lemah, teles.